Nanti kamu pemilu mau nyoblos siapa? Yang ngasih duit aku paling banyak aja. Generasi pemula dengan generasi milenial sangat berbeda. Pada saat saya datang ke daerah, rata-rata generasi tua, ada uang aku pilih, tak ada uang kau tak akan kupilih. Ini yang membuat rusak demokrasi. Ini yang membuat calon-calon anggota legislasi untuk melakukan korupsi. Kami mencalonkan hanya modal perjuangan. Kami tidak punya modal uang banyak. Kalau tidak mau memilih kami, tidak ada masalah. Itu artinya Anda ingin menginginkan masa depan bangsa ini gelap dengan para calon legislator yang membagi uang, membagi sembako, yang nantinya dia akan berlaku teori pasar, di mana saya membeli dan saya akan menjual dengan keuntungan yang lebih besar. Inilah yang menjadikan rakyat akan miskin, miskin, miskin dan miskin. Para pemilih yang betul-betul ingin negara ini berubah, pilihlah orang-orang seperti kami, mencalonkan tanpa modal, tanpa apapun, sehingga nantinya tidak akan mencari ganti rugi. Dan insya Allah, insya Allah, insya Allah negara kita akan menjadi negara Baladatun Thayyibatun Warabun Ghafur Gemah Ripah Loh Jinab. Salam dua jempol, pilihlah aku.